38S kan, Neng? Iya, S. Oh, iya, ini lebih enak nih, oh, iya, 37 nih. Ini gue gimana kayak gini? Gak muat tuh emang lebih. Bukan terbalik. Iya, tapinya kebalik ya. Duduk. Kita lagi bikin bekal buat anak-anak, lucu banget ya tuh kreasinya suster aku. Dia suka nyari-nyari referensi buat bikin-bikin kayak gini ya Mia ya. Pertamanya bunda kasih ini ling. Lama-lama dia berkreasi sendiri tuh, jadilah kayak gini tuh ya. Terus kalau peralatan-peralatannya ini oke-oke banget, dia juga beli sendiri ya. Tuh, tiba-tiba ngirim tagihan aja ke bunda, tuh lihat. Tuh, dah. Nah ini sekarang bunda mau berkuda dulu. Kamu siap-siap, karena kan nanti sepatu roda, ya. Nanti aku telepon diangkat, jangan lupa, okay. Ya. Nanti aku susul. Ya udah, nih bekalnya karena kau udah siap. Karena kamu mau sekolah dulu. Sekarang anaknya lagi mandi dulu. Nih, dibuatnya. Oh, aku berkuda dulu ya. Let's go, let's go. Kita mau berkuda bareng sama Paula, bareng sama Saskia, bareng sama Shiren. Kia sama Shiren udah jago banget. Aku sama Paula masih belajar, tapi Paula udah juga jago. Let's go. Mama Pa udah sampai tuh. Aku celana masih minjem loh. Celananya Shiren. Piano ikut. Ada piano. Bukan. Itu Nabila ya? Iya. Gue suka nap. Lu sama Paula mirip deh. Asli. Di foto deh. Di foto kemarin mirip. Mirip, bener. Kan kemarin kan foto tuh pas gue posting. Kenapa sekilas kayak, kalau sekilas gitu kayak Nabila sama Paula kayak mirip banget. Cocok ya? Iya. Kita dimana lagi ke kandang kuda Shiren deh? Oh gitu? Oh udah datang. Lihat saya. Lihat Shiren si kamera. Shiren di mana sih, di kandang ya? Ali. Apa kabar? Hai. Berkuda juga? Iya. Udah belajar juga ya? Belum juga, masih belajar. Agin baru sebulan? Sebulan. Oh baru sebulan. Masih struggle bu sama struggle ya. Semangat ya, semangat deh ya. Ya Allah ibu, pakai rok panjang ibu. Au! Udah lihat lo udah mau ke menuju tanah. Nanti lo pakai ini. Ini ada dalaman ya. Paula rok lo belum datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Mana? Jadi kita semua di sini. Hello, hello. Segitu tapi dilipet. Aduh, maaf, maaf, maaf. Hai. Gimana? Udah, oh, lihat. Kece, cakep. Oh, aku udah berapa kali lihat waktu karantina. Oh, tapi udah dinaikin belum? Belum, belum. Istirahat. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Nanti aja. Yuk. Kalau gue beli ini bisa langsung jampe kayak senyum kayak lo gak? Bisa. Gue juga gak senyum anjir. Lo senyum. Gue mau ngikutin lagi, tapi semua yang dibuat sama lo gue gini. Enggak lo, enggak lo. Mingkem aja kayak. Atau enggak kalau kata Nabila tuh pas bilang maksudnya. Iya enggak. Gue gini. Garing banget. Garing banget. Gue hanya cukup mengontrol muka. Lo liat rintangan tuh jangan kayak panik gitu. Jangan. Gue liat rintangan langsung kayak. Satu, dua. Enggak, lo approach rintangan tuh. Oke oke. Dia biasa gue. Ya nggak tahu. Dalam hatinya udah deg-degan banget. Kita aja baru apa? Gue cuma deg-degan saja. Jangan lu pikir gue manusia tak berdeg-degan. Deg-degan gue cuma semuanya senyum. Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan senyuman. Ya kan? Semua yang. Iya bagus. Kita gue beli coklat. Udah sekarang aja. Masih sempit. Kan memang harus dipakai biar bisa longgar. Kalau nggak kapan longgar? Oke, baiklah. Berarti mau dipakai sekarang? Bayar dong. Aku nggak sih. Ini gue gimana kayak gini? Gak muat tuh emang.
bukannya terbalik. Iya, tapinya kebalik ya. Duduk. Udah dua kali loh, minggu lalu kebalik juga. Pakai dulu. Mau diajarin Hawa nggak? Pakai kan? Pakai tadi pas gua lihat kok terbalik. Dia kebalik bootsnya dulu dong yang dipakai, baru chatnya dia. Oh, emang ini ya? Oh, ini. Kemarin dibenerin juga sama si itu. Kebalik. Coba itu boots lagi banyak loh di dalam, lihat nggak? Dia ngeliat nggak? Lagi boleh, banyak loh. Boleh, boleh. Lu size berapa? 38? Ini baru beli. Oh, ada banyak. Ada. Ya udah deh, beli aja. Kalau udah beli boots ya, berarti nggak boleh bolos-bolos. Bentar ya, Marjo. Adalah kunci utama ya. Beli dan menurut shopping. Oh, kan? Tiren udah langsung pakai, langsung beli. Ini sebelahnya ya, Neng? Oke, iya. Oke, 38. 38S. Ini ada beda-beda model gitu. Ya, ini benar udah pasti ini sama kayak punya Sharon. Oh, oke. Oke. 38S kan, Neng? Iya, kamu S. 38S apa bedanya? Emang ada 38M. Itu ininya, betisnya. Oke, baiklah. Kita akan coba. Nih, maaf. Lihat Sharon, tolong dong gue dong. Apa-apa? Lu pakai tuh sama dia kan? Jangan pakai kan. Iya, dia size apa? Iya. Disuruh pakai apa? Oh, ada tenang. Kok pantesan langsung habis semua jualan-jualan. Oh, iya, cara jualannya caranya begini luar biasa ya. Padahal enggak ada hubungannya gue sama kecap ini ya kan. Kunci sukses. Bill, ini tuh di atasnya kayak betisnya kepanjangan gitu loh, Bill. Enggak kepanjang, Neng. Coba lu berdiri. Celana gue jangan lupa ya. Yang waktu itu. My dream shopping bag. Ya bukan, sini kamu aja di sini. Jangan nanti mau datang ya. Oke. Enggak, ini bener, Neng. Bener, ya. Nanti karena ketika dia udah stretch, dia bakal agak turun. Terus 38 ini dia agak ada space longgarnya gitu. Enggak apa-apa. Nah, lo nanti bisa pakai insole yang Dr. Kong tau enggak? Itu kan 40x1 tuh ada. Pokoknya oh, 37 ya? 37 aja lah. Kalau lo kalau gedean jangan. Bill, enggak ada 37 ya, Bill? Ada dong. Mana tuh? Ada. Enggak bisa nolak lagi sih, Ren. 37-nya ada. Tunggu. Gua main ada-ada aja begitu. Oh, iya. Sekarang kita harganya optimis loh. Iya, luar biasa. Gue suka. Kayaknya lo harus jualan TikTok deh, Bill. Kok ada 37 ya, Allah? Beneran ada. Ya, udah nolak. Ya, udah 37 nih. Minta harganya. Nanti lo harus jualan TikTok deh, Bill, kayaknya deh. Oh iya ya? Boleh deh, sini ada yang barang yang mau gue jualin di TikTok. Gede. Sini. Tuh, Nabila mau, gawat ya? Ya, bisa nolak. Tapi ini beda kulit, tapi kamu ini bagus juga. Ini bagus juga. Bagus. Yang ini kulitnya enggak, bukan kulit jeruk, bagus juga. Bukan kulit jeruk. Oh, cuma ini. Gua punya juga bahannya begini. Beda ya? Oh iya. Mak, ini lebih enak nih. Oh, iya. 37 nih. Beda, Mak. Ini tuh sama, beda. Tapi beda kulit. Ada yang beda gitu loh. Oh, beda. Mana? Oh, kamu kayak ya? Oh, beda. Betis yang enggak muat. Kalau kamu tidak apa-apa. Ini berdiri. Aku sama sih. Iya, beda. Ini karena apa? Celana kamu kegedean. Oh, ini beda juga ya. Yang salah bukan betis gue ya, yang salah celana ya. Muat kan? Muat, sis. Kalau celana, kalau sepatu ini jangan longgar. Jalan dulu ambil napas. Pendekin dulunya dua dulu. Iya. Ini jalan Li. Li namanya siapa? Lili.
Lili. Cewek. Oh, cewek. Itu juga cewek Salima. Ini cewek kata kita sih. Lihat deh tangan gue. Nih, badan gue kayak gue tuget tuh. Nih, Mas Jendri. Coba. Ini Pratama kelas atas. Om Jendri. Mas. Mas. Mana? AA apa siapa yang manggil? Mas. Mas. Aku kenapa kayak uget-uget ya? Balance yang paling penting sih. Kalau nah, balance-nya udah dapet, nah duduknya lebih relax. Lebih relax lagi. Jadi apa yang harus aku perhatikan lagi? Dari itu ya tinggal itu latihan sih sebenarnya. Oh, supaya ritmenya tuh. Iya, kalau 3 kali sih ya belum terlalu. Tapi itu 3 kali udah bisa handle. Keren loh. Biasanya orang 3 kali baru bisa iya, kerat doang. Tapi kadang-kadang kebantu sama kudanya. Kudanya iya, kuda bagus, kuda baik. Iya, raih school. Kuda, kuda otomatis katanya, iya, kuda matic. Matic, jadi dia kebantunya di situ. Cari kuda yang kayak gitu susah. Susah banget. Tuh. Tapi itu. Tapi kan udah canter gitu oke. Okay. Badannya kayak. Harus, iya masih ke angkat-angkat. Oh. Harusnya dia, nah kayak gini misalnya. Harusnya lebih nempel sama sadelnya. Iya iya, enggak keplak-keplak gitu ya. Ini kan? Tangan semua lemes. Kanaka coba ditelepon dulu deh, telepon deh. Aku mau telepon susunya dulu ya. Ada bisa buat ya? Enggak bisa ini. Coba. Coba lagi ya. Ini Kanaka gimana? Dia latihan sepatu rodanya kan agak hujan. Biasa kalau hujan pindah, tempatnya kan? Pindah ya? Pindah di Bintaro jadinya. Hah? Di Bintaro kan. Kok udah tahu? Tahu. Siapa yang kasih tahu? Om Aga. Si Mia kenapa enggak bisa ditelepon sih? Ya ampun. Ya udah tapi udah benar ya? Udah ya, ya benar. Tadi Om Aga tadi WhatsApp-nya, Dok. Si Mia gimana nih? Kenapa sih kok Mia suka enggak bisa ditelepon gitu deh? Enggak tahu habis paketnya kali. Masa? Biasanya gitu. Serius? Kan? Rusak kali ya handphone-nya? Cepet amat loh, padahal baru aku isiin paket loh. Yaudah ini jadinya ke Bintaro kita. Iya. Yuk 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 susul Kanaka, aku ganti baju dulu ya. Oke. Jajan tas mahal? No no ya, ibu kos enggak jajan tas mahal. Jajannya? Jajannya sepatu berkuda. Besok udah beli sepatunya beli apa? Helm. Habis beli helm. Celana. Celananya lagi dipesan. Habis celana? Kan enggak udah, cuman celana, sarung tangan udah. Terus udah gitu sepatu udah. Terus tinggal helm sama celana. Celana lagi dipesan, sayang. Oh, gitu. Iya, celana kan enggak bisa punya satu, ya. Oke, ini anak gue enggak bisa ditelepon. Belum ditelepon gimana? Yuk, yuk. Si Mia nih benar-benar enggak bisa ditelepon sama sekali loh dari tadi. Yuk, yuk, benar. Enggak bisa diteleponin, Mia. Tapi beneran kan udah nyampe sini? Udah sih harusnya. Yudi udah bisa ditelepon tadi? Tadi bisa, kabarin itu. Susah banget kalau misalkan nggak bisa ditelepon gitu kan komunikasinya jadi susah, ya Allah. Biar kelihatan tuh kayak wanita gitu loh. Oh iya, yuk. Enak loh. Astagfirullahaladzim, ini dia Mia. Mia! Ih! Ketawa-ketawa lagi. Aku nyariin kamu. Mana handphonenya? Kenapa mati? Enggak ada paket, Bu. Astagfirullahaladzim, masih bisa bilang enggak ada paket. Tuh kakak. Aku ini teleponin Mbak Mia enggak bisa-bisa, enggak ada paket. Enggak ada paket katanya. Kuota kamu kenapa? Habis. Habis Bu kayaknya. Kan baru aku isi kemarin. Semalam habis nonton drakor, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini juga habis, aku enggak bisa. Makanya enggak bisa hubungi. Kenapa sih pada habis? Coba sini. Udah nih. Pakai ini aja deh ah. Nih, udah enggak ada alasan lagi ya. Kuota habis ya. Nih. Oh iya, silakan. Maaf ya. Mau pakai juga, Pak? Udah, pakai ini aja. Jadi, ini itu adalah internet rumah terbaru dari Telkomsel, Mia, Nadia, Niken. Ini namanya Telkomsel Orbit Star H1 dari Huawei. Tuh. Ini internet rumah yang ikut maunya kamu, maunya kita. Kenapa sih pada terkesima gitu ngeliatin aku? Soalnya bagus. Ini bagus banget kan? Nah, makanya.
Dan ini bisa kamu beli di myorbit.co.id atau di Telkomsel Official Store dan di myorbit Official Store di e-commerce. Tuh, dipegang. Tuh. Jadi kita bisa pakai nih. Bisa rame-rame pakainya. Oh ya, kalau misalkan beli sekarang nih lagi ada promo fantastik. Tuh. Udah termasuk paket data total 150 GB. Wow. Banyak banget. Ya? Mantap. Selama 6 bulan loh. Wow. Lumayan kan buat nonton drakor, scroll-scroll TikTok, bikin konten IG Reels ya kan? Tuh. Jadi enggak ada alasan lagi buat paket kuota. Enggak ada alasan lagi enggak bikin konten ya, Mia. Okay, Mia suka bikin konten masak-masak. Sayang. Oke, aku lihat kamu ke sana ya. Ya. Dan nih, Nanti bisa buat di kampung ya, Bu ya? Bisa. Ini jangan dibawa ke kampung. Aku beli lagi kamu, buat kamu. Iya, buat beli nanti. Iya, nanti kalau mau beli kan aku udah tahu, kasih tahu tadi semua ya. Iya, okay. Beli buat di Tangerang, beli buat di kampung, okay. Beli buat di Bandung, semuanya udah, ya kan? Oke, oke. Aji, beli buat TikTok. Dia kan ikut aku terus, aku kan selalu standby. Ya. Okay. Jadi aku mau nemenin kanak-kanak dulu ya. Colok, cari colokan ya. Nih, tahu. Tolong pegangin, aku mau kakak. Apa kabarin? Lagi makan. Hai. Hai. Hai, halo. Gue mau sepatu roda pakai gini gimana? Ah? Ribet ya? Ya namanya juga ibu-ibu, kalau nggak ribet nggak ibu-ibu ya kan? Kamu udah bisa apa? Muter-muter. Masa? Coba tunjukin bunda dulu, coba. Dulu keren, udah istirahat ya? Enggak. Ah, belum? Ya ampun. Last one. Mau lagi? Ya Allah. Iya, boleh. Coba Om Edo pengen tahu tuh. Iya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Minum-minum dulu nak, capek kata Om Aga. Boleh. Sekalian aku pamitan ya nih, udah selesai. Alhamdulillah ternyata tadi Mia kuotanya habis, aku udah berkuda. Ini belum selesai karena aku masih ada live lagi di TikTok gitu. Aku pamit dah, pamit bang. Dadah.